Ini cara pembibitan bonsai. Seharusnya seperti ini. Nah, ini caranya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ditaruh dulu di bawah, cuman ada batasnya. Jadi nanti kalau sudah tumbuh baru dipindahkan. Ini bakalan-bakalan semua ini. Bakalan bonsai. Nah, ini bonsai yang sudah dipindahkan, yang sudah jadi, siap untuk dijual. Bagus-bagus. Ini lokasinya di Babel, di Bangka Belitung. Ini lahannya sebenarnya tidak luas, cuman karena ditata rapi, jadi ini bisa muat banyak. Ya, ini yang nantinya akan dipindah nih, dipindah ke kotak-kotak bata tadi. Jadinya nanti akan seperti ini. Jadi kalau sudah gede, tinggal dipindahin ke media, ke tempatnya. Caranya dengan membuat tempat-tempat ini. Ini bata-bata disusun saja. Jadi nanti kalau sudah besar, cara pengambilannya lebih mudah nih. Disusun rapi, kelihatan bagus juga ternyata. Setelah ditanam di tempat tadi, ini dipindahin di media seperti ini. Ini sudah siap untuk dipasarkan. Nah, ini yang belum dipotong-potong, tapi sudah dibentuk. Ini yang lebih kecil. Ini masih ada kawat-kawatnya. Ini sedang dibentuk nih. Ini juga masih ada kawat-kawatnya. Pohon cemara. Pohon cemara ini. Kalau ini pohonnya putih ini.